larangan. Sebenarnya sengaja dia bahagi kalam khabari insya ini sebab nak kait dengan tadi, dengan perintah tadi, perintah dan juga larangan. Bila disebut perintah sama ada wajib ataupun sunnah, bila sebut larangan sama ada haram atau makruh. Dia nak pergi situ sebenarnya. Kemudian kita pergi kepada kalam dalam bentuk hakikat dan majaz. Ini pun ada kaitan dengan ilmu balaghah juga. Ada kalam hakiki, ada kalam majazi. Ada kalam hakiki, ada kalam majazi. Sebab dalam perbahasan fiqh kita akan jumpa ada ayat-ayat yang dia mari dalam bentuk majazi, tapi boleh difahami dengan maksud begitu. Sebab bahasa Quran ni bahasa yang sangat tinggi, bahasa yang sangat tinggi. Kada dalam ayat wudu, auja'a ahadum minkum minal ghaid, atau datangnya seseorang kamu daripada tempat yang rendah. Ghaid merujuk kepada al-makan al-munkhafidu, tempat rendah ni maksudnya baru mari daripada tandas. Mana keluar daripada tandas baru qada hajat, buang air besar air kecil, maka dia perlu berwudu sebelum dia solat. Tapi bahasa tu gitulah. Kalau isteri-isteri yang telah disubuhi disebut wa abnaikumul ladzina min apa dia wa rabaimukumul lati fi hujurikum, dan anak-anak tiri kamu yang duduk sekali dengan dalam rumah kamu, daripada isteri yang telah allati dakhaltum bihinna, yang telah kamu masuknya. Maksud masuk di situ ialah apabila seorang lelaki berkahwin dengan seorang janda, yang mana janda tu ada anak dengan bekas suami dia, bila isteri ni, suami ni kahwin dengan janda tu dan dia setubuh, perkataan setubuh tu allati dakhaltum bihinna, kamu dah masuk. Itu istilah bahasa, bukan masuk dalam bilik saja, masuk mana telah bersama melakukan hubungan kelamin, maka secara automatik antara anak tiri dengan ayah tiri menjadi muhram yang mu'abbad. Maksud muhram mu'abbad, kalau takdir isteri dia ni mati, jadi anak kepada isteri dan anak tiri dia haram dinikahi sampai bila-bila, dengan syarat si suami sudah setubuh dengan mu' kepada anak tiri dia. Tapi perkataan setubuh digunakan dengan bahasa, tapi bahasanya bahasa tidak kalam hakiki, kalam macam dia kata masuk. Pahal dia masuk macam mana? Pahal dia je lah. Tanya pula masuk ke apa dia. Itu boleh pahal sendiri. Tapi bahasa Quran hanya gitu. Adakah serupanya kaitan namas tu berbeza? Ya. Itu perbezaan pandangan ulama fiqh masalah perkara yang menjadi nawakidul wuduk, membatalkan wuduk. Ada sebahagian ulama faham la mastumun nisa, sentuh biasalah, sentuh kulit itu. Tapi ada sebahagian lain memahami maksud la mastum mana jama'tum, kamu telah jima mereka. Maksud sentuh bukan sentuh biasa, sentuh dengan maksud sentuh iaitu iltiqa al-khitan, ini bertemu je dua anggota khitan, dua anggota kemaluan, merujuk kepada maksud persetubuhan. Jadi perbezaan, ada ulama faham dengan ayat itu dalam bentuk kalam kinayah, dalam bentuk hakiki yang sebenar, ada yang faham dalam bentuk bahasa simbolik. Baik, kita lihat pembahagian dia. Wa yanqasimul kalam min haythul isti'mal ila haqiqatin wa majazin. Melihat kepada penggunaan kalam percakapan, ia dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu kalam yang hakikat dan juga kalam yang majaz. Kalam hakiki dan kalam majazi. Apakah hakikat? Al-hakikah ialah al-lafzul musta'mal fima wudi'a lahu. Misal asadun lil hayawanil muftaris. Lafaz yang pertama, lafaz yang digunakan dengan makna yang asan, makna yang digunakan untuknya. Seperti apabila dikatakan singa, singa ni digunakan dengan maksud seekor binatang yang buas, yang bertaring. Tapi dalam bahasa Arab kadang-kadang dia guna perkataan singa dalam bahasa balaghah ni
kadang-kadang dia panggil apa dia? Kalam isti'arah, dia pinjam. Dia kata, ra'aitul asada yakhtubu 'alal mimbar. Aku melihat seekor singa sedang berkhutbah di atas mimbar. Sebenarnya maksud dia melihat seorang khatib yang sangat berani dalam khutbahnya. Jadi dia tak sebut berani tu, tapi digambarkan berani tu, aku tengok seekor singa berkhutbah. Maksudnya aku melihat seorang yang berani seperti singa. Waktu bahasa Quran ni dipanggil bahasa yang tinggi di segi kalam, kalam balagi, kalam balaghahnya. Dalam surah macam dalam surah Maryam, apabila malaikat mari jumpa Maryam, dia kata kamu akan mendapat anak. Lalu Maryam kata, bagaimana aku dapat melahirkan seorang anak, walam yamsasni bashar, padahal tidak ada seorang manusia pernah menyentuhku. Maksud setuh bukan setuh kulit gitu. Mana tidak ada seorang manusia yang pernah bersama dengannya, maknanya dia tidak pernah berkahwin dan tidak ada lelaki yang pernah menyentuh kehormatan dirinya. Macam mana aku boleh anak? Tapi bahasa tersebut, walam yamsasni bashar, tidaklah menyentuhku oleh mana-mana manusia. Jadi difahami maksud sentuh ni dengan maksud yang lain. Kemudian penjelasan lanjut bagi definisi ni ialah perkataan al-musta'mal. Musta'mal makna yang digunakan. Perkataan musta'mal maka terkeluarlah lafaz lafaz yang tidak digunakan, di mana ianya tidak dinamakan al-haqiqah ataupun majaz. Tidak dinamakan hakikat ataupun majaz. Berdasarkan untuk makna yang asal, maka terkeluarlah daripadanya yang majaz. Sebab yang digunakan ialah apa yang digunakan dalam konteks ayat itu sendiri. Jadi penggunaan lafaz kalam sama ada hakikat majaz ni dia umum, sama ada dalam bab fiqh pun ada, dalam bab tapi kalau ulama salaf dalam bab ayat-ayat sifat, ulama salaf tidak melihat sifat-sifat Allah itu sebagai kalam majazi. Kalau Allah Ta'ala menyatakan apa dia, contohnya waqalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ghullat aydihim, tangan mereka lah yang dibelenggu. Mereka dilaknat dengan sebab apa yang mereka perkatakan. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, terbuka. Maksud Yahudi sini ialah Allah Ta'ala itu bakhil. Allah Ta'ala itu bakhil. Tetapi takwilan bakhil bukanlah menafikan asas sifat yad bagi Allah. Sebab kalau ditakwilkan tangan dengan maksud kuasa, apa kaitan tangan dengan mabsutatan? Takkan ada katakan kuasa Allah Ta'ala itu terbentang. Sebab ayat itu menyatakan sifat orang Yahudi menuduh Allah Ta'ala bakhil, tetapi Allah Ta'ala menafikan dengan mengatakan dia bersifat pemurah. Sebab ayat selepasnya berbunyi yunfiku kaifa yasha, Allah Ta'ala berkuasa untuk menafkahkan, memberi rezeki kepada makhluknya dengan kehendaknya. Jadi ayat itu sebenarnya menceritakan sifat pemurah Allah, tetapi tidak menafikan asal bahawa bagi Allah ada sifat tangan yang layak dengan zatnya, bukan tangan sebagaimana tangan sifat makhluk. Itu kena faham. Tapi mungkin ulama khalaf dia lebih cenderung kepada kaedah yang lain atas huruf zaman yang ada pada dia lah. Tapi dalam masalah fiqh dia cukup banyak penggunaan kalam majazi, kalam hakiki. Apabila Adi bin Hatim mendengar ayat tentang ayat puasa, thumma atimmu siyama ila al-lail, kemudian kamu sempurnakan puasa sehinggalah waktu malam, dan ayat apa dia, uhinna lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, alimallahu annakum kuntum takhtanu anfusakum fataba alaikum
wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtawu ma kataballahu lakum. Kemudian datangnya perintah, wakulu washrabu, makanlah dan minumlah. Apabila tiba waktu malam, orang berpuasa boleh makan minum. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sehingga jelas kepada kamu benang yang putih daripada benang yang hitam dan benang hitam daripada putih. Andi bin Hatim bila dengar ayat ni, dia pun tidur, ambil benang putih tepuk batang menitik. Tengok pagi esok nampak mana so. Sebab dia faham kalam tu kalam hakiki. Rupanya kalam tu bukan kalam hakiki. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswad, sehingga jelas bagi kamu benang yang putih daripada benang hitam. Sedangkan benang yang putih maksudnya waktu siang, benang yang hitam tu waktu malam. Rupanya ayat tu maknanya betul kalam majazi, secara simbolik, bukannya kalam hakiki. Tapi ada sahabat yang faham tu kalam hakiki, sehingga Nabi tu bukan begitu. Bukan begitu. Jadi kalau setara sahabat pun boleh keliru, jadi apa tak lagi kita hok buka, buka guna bahasa Arab. Kemudian kita pergi seterusnya. Hakikat itu ada tiga. Hakikat yang pertama, al-haqiqatul lughawiyyah. Erti yang tersurat daripada sudut bahasa Arab. Lughawiyyah. Kemudian ada yang kedua, apa dia? Syar'iyah. Dan yang ketiga, urufiyah. Jadi hakikat ni ada tiga. Hakikat dari segi bahasa, itu lafaz yang digunakan untuk makna yang asal dalam bahasa. Hakikat lughawiyah ialah hakikat yang digunakan dari segi asal bahasa. Asalnya bahasanya begitu, sebelum ditukar dengan maksud lain. Apa dia contohnya tempat kita? Kita kalau orang kata nak pergi ke mana? Nak pergi ke Kuala Lumpur. Kita tak faham Kuala Lumpur ni sebuah kuala yang banyak lumpur. Kuala ni maknanya tempat pertemuan antara laut dengan sungai. Tapi bila kita nampak Kuala Lumpur, dia dipakai dengan kalam yang lain, dengan satu kata nama maksud sebuah bandar yang besar, ada bangunan, jalan raya, kereta sibuk. Kita tak nampak tempat tu ada lumpur, ada air, ada selut. Sebab dia jadi satu maksud yang lain. Tapi dari segi bahasa, hakikat lughawiyah ni kena pakai dengan makna yang asal. Yang makna yang asal. Berdasarkan definisi dalam bahasa, maka terkeluarlah hakikat syar'iyah. Kalau hakikat syar'iyah itu yang tersurat, yang tersurat dari sudut syarak. Kalau uruf ialah tersurat dari sudut anda. Ini dari sudut bahasa. Penggunaan dari sudut bahasanya begitu. Contoh yang diberikan ialah perkataan doa. Sebab perkataan solat jika difahami dari segi bahasa, ia dengan maksud ad-doa. As-salatu solat. Kita terjemah solat ni dengan sembahyang. Dalam bahasa Arab, as-salatu maknanya lughatan dari segi bahasanya ad-doa, doa. Sebab tu bila kata berselawatlah ke atas Nabi, selawat tu jamak daripada as-salatu. As-salatu wassalamu ala Rasulullah. Solat dan selawat. Solat di situ maknanya doa. Doa dan ucapan salam. Mendoakan supaya diberi rahmat yang seluasnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mana solat. Kemudian apa dia lagi? Dalam ayat berkenaan dengan zakat, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambillah daripada harta mereka sebagai suatu sedekah. Sedekah maknanya zakat, yang dapat membersihkan mereka, dapat mensucikan jiwa mereka. Dan wasalli alaihim, tak boleh terjemuh, tak boleh tafsir ayat tu dan sembahyanglah ke atas mereka, tahu bukan? Wasalli alaihim, dan doakan untuk mereka. Sebab tu apabila Abdullah bin Abi Aufa datang berjumpa Nabi, serah harta zakat dia, Nabi membaca Allahumma salli ala ali Abi Aufa, dalam hadis Sahih Bukhari.
Bila Nabi berselawat kepada Abdullah bin Abi Auf, selawat dengan maksud memberikan doa keampunan dan doa rahmat untuk memenuhi perintah dalam ayat wasalli alaihim, sebab solat maksudnya adalah doa, doa. Sebab tu kena tengok balik dalam ayat Quran dan hadis, adakah perkataan solat atau selawat tu dengan maksud doa atau dengan maksud solat lima waktu, solat biasa. Atau ada satu hadis hadis riwayat Al-Imam Tirmizi dalam sunannya daripada Fudalah bin Ubaid, idza salla ahadukum falyabda bi tahmidillah wassana alaih, apabila solatnya seseorang kamu adalah dia memulakan dengan dengan memuji Allah. Ada yang faham solat ni makna solat sembahyang lima waktu lah. Atas hadis ni lah waktu lepas assalamualaikum tu, alhamdulillahillazi lam yattakhidz waladan wa lam yakul lahu syar, tak ada, tak ada tu. Sebab salah faham hadis ni lah. Sebab kita salah faham perkataan solat dalam hadis Fudalah bin Ubaid dengan maksud setelah seseorang solat. Tak, Nabi sebenarnya hadis tu bermaksud bila seseorang itu berdoa. Sebab hadis tu sebenarnya dari segi ceritanya, bila Nabi SAW melihat seseorang itu berdoa dan dia ajilah, dia tergopoh gapah sehingga tidak memulakan doa dengan alhamdulillah dan selawat ke atas Nabi, lalu Nabi kata bila seseorang itu berdoa maka hendaklah dia memuji Allah, disebut alhamdulillah. Dalam konteks, sebab dalam kitab Al-Adhkar, Al-Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini bahawasanya perlu seseorang itu memuji Allah sebelum berdoa. Ada yang silap dari sudut translate-nya, terjemahnya dia pergi solat di sini, solat sembahyang lima waktu. Atas salah faham tu, sebab kata-kata tepat kita sudah assalamualaikum alhamdulillahillazi lam yattakhidz waladan. Dugah pula tu. Sebenarnya yang sabiknya lepas assalamualaikum assalamualaikum ialah astagfirullah astagfirullah astagfirullah, cukup tiga kali. Itu yang sabik dalam sunnah. Jadi salah faham ni kerana tadi dari segi aspek bahasa. Tapi kalau kita cuma tengok dari segi ilmu hadis yang ulama syarah, insyaAllah tak berlaku masalah tukar apa, tak berlaku. Sebab memang jelas dalam Al-Azkar Nawawi sebut hadis ni bukan berkenaan dalam bab membaca apa-apa pujian kepada Allah selepas beri salam, lepas mayadak, tapi dalam konteks doa, dalam konteks doa asalnya begitu. Huraian yang lengkap boleh rujuk dalam Zadul Ma'ad Ibn Al-Qayyim pun ada juga. Itu nak kena dari segi hakikat lughah, dari segi lughah bahasa tu sendiri, bahasa. Jadi bahasa ni kena faham dalam konteks bahasa Arab lah, sebab bila melibatkan dalil daripada Quran dan hadis, ia melibatkan bahasa, mana bahasa yang dimaksud itu bahasa Arab. Kemudian yang kedua ialah hakikat syar'iyah, hakikat dari sudut hukum syarak, lafaz yang digunakan dengan makna asal dalam hukum syarak. Maka terkeluar daripadanya ialah hakikat dari sudut bahasa dan juga uruf dari sudut adab. Contohnya ialah, kita terus kepada contoh, apa dia bagi contoh, kata-kata dan perbuatan yang sedia maklum yang bermula dengan takbir dan diakhiri dengan memberi salam. Jadi solat difahami sebagai perkara ini di sisi ahli syarak ini ta'rif istilahan, ta'rif dari segi istilah bagi perbuatan solat. Solat ialah suatu af'alun wa aqwalun muftatihatun bitakbir wa mukhtatimatun bitaslim. Adanya perkataan, perkataan itu mana bacaan, bacaan dalam solat. Adanya perbuatan-perbuatan tertentu, rokok, qiyam, iktidal, sujud, yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Itu definisi ataupun tarif hakikat dari sudut syarak bagi perkataan solat juga. Sebab tu kalau kita ngaji fiqh, kita akan jumpa banyak tarif sesuatu perkataan, dia ada tarif, dia akan sebut lughatan dan juga istilahan. Mesti lah. Bukalah kita mana-mana sekalipun, memang gitu. Kita kata apa perlu ulama tulis
lughatan dari segi bahasanya gini, istilah ni untuk kita nampak hak asalnya gini dari segi bahasa, tapi yang dikenaki dalam konteks hukum syaraknya ayah begini begini begini. Ya, termasuk bid'ah. Bid'ah dari segi bahasanya yang begini, bid'ah dari segi syaraknya gini. Tapi bila Nabi kata kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah adalah sesat, setiap bid'ah dalam konteks syarak, tidak termasuk lughatan. Sebab bila Nabi bercakap, dia bercakap dalam konteks dia nak menyampaikan hukum agama. Tapi sebab bid'ah dari sudut bahasa terlalu banyak, tetapi ia bukan dilarang. Kita mari sekitar sapa sini naik kereta dan naik motor apa sebagainya, itu bid'ah. Tapi bukan bid'ah yang dilanggar dari segi syarak, bid'ah lughatan dari segi bahasa. Tapi bahasa tak diambil kira dalam perbahasa hukum, sebab perbahasa hukum dari segi istilahan ataupun syara'an, dari segi hukum, hukum syarak itu yang diambil kira. Dari segi bahasa terlalu banyak. Sebab asalnya bid'ah merujuk kepada perkara yang baru, merujuk kepada hudus asyai, berlaku sesuatu yang baru, maka dianggap dianggap bid'ah. Tapi bila kita masuk bab agama, maka ia dikatakan dilarang bid'ah itu sebab ia sesuatu yang baru, disebab dari segi syara'an ataupun istiahan ataupun lughatan dari segi bahasa, ia tidak diambil kira. Untuk perbahasa hukum syarak tak diambil kira dari segi bahasa, sebab bahasa ni dia melibatkan penggunaan seharian kita. Nah, kemudian akhir sekali, sebelum kita tutup, akhir sekali bahagian hakikat huruf. Huruf ni merujuk kepada adat ataupun kebiasaan. Huruf